makasih banyak ya Bu. Rasanya kayak aku punya sosok seorang ibu. Hanya dirimu yang tahu besar. Kenapa? Yang nemenin aku menuju pernikahan. Harusnya aku yang bersama Saleha, Ma. Apaan sih, Ma? Harusnya Mama menggagalkan pernikahan itu, Ma. Bukan malah mensupport pernikahan mereka. Saya akan menikah dengan calon istri saya sesuai dengan apa yang ditentukan. Alhamdulillah, Yonia. Selamat, Yon. Enggak akan mau ketemu Mama sebelum Mama berubah dan minta maaf sama Kak Saleha. Saya tidak mau menikah di hari yang sama dengan Ferdi, Pak. Pernikahan saya itu akan sesuai dengan kemauan calon istri saya. Apa yang lu udah lakuin ke bokap gua, hah? Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 September 2024. Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya, sekarang ini Saleha dan juga Bu Sukma semakin dekat. Tentu saja Saleha merasa sangat nyaman dengan pelukan hangat sang ibu. Karena di sini Sukma benar-benar sangat penyayang dan begitu perhatian pada Saleha. Kemudian terlihat Dani yang sepertinya sangat kecewa pada sikap sang mama yang malah mendukung pernikahan Saleha dan juga Nando. Sementara itu kalian juga bisa lihat ya, sekarang ini pertunangan antara Ferdi dan juga Gania sudah terlaksana. Tetapi Nando datang dan dia mengatakan kalau dia nggak mau nikahnya barengan sama Ferdi dan juga Gania. Dan keributan pun terjadi sampai-sampai Pak Rahmat pun jantungnya kumat. Nah, tentu saja Ferdi pun marah banget ya dengan apa yang dilakukan oleh Nando. Simak kelanjutan Saleha hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.